Pada saya, memang itu lumrah ataupun fitrah dalam diri manusia lah mungkin. Setiap apa yang kita lihat, kebanyakan waktunya kita akan cari benda-benda yang silap ataupun benda-benda yang tersalah, kan? Sedangkan kita patut betul-betul melihat sesuatu tu sebagai satu gambaran yang lebih besar, yang lebih luas. Menyeluruh lah, kata orang kan, overview dalam bahasa Inggeris. Pada saya, ini satu proses yang biasa. Yang mana kalau kita tak buat filem, kalau kita mungkin seorang pelukis ataupun kita seorang penulis, pasti akan ada saja orang yang akan mengkritik kerja ataupun karya kita. Dan saya rasa untuk menjadi seorang pengkarya yang lebih matang ataupun yang lebih telus, kita tak boleh ambil berat sangat dengan pertikaian ataupun komplain ni. Kita kena memandangnya dari sudut yang positif, sebab harus percaya setiap apa yang kita terima ni memang wajib untuk kita petik sebagai pelajaran. Dan saya harap kalau kita boleh sebagai seorang pengkarya ataupun sebagai seorang anak seni, kalau kita nak jadi seseorang yang telus dan terus matang dalam setiap karya kita, kita kena ada sifat ni. Kita kena ada sifat untuk berfikiran terbuka dan menerima setiap kritikan, walaupun kritikan tu sebenarnya meletakkan kita jauh di bawah tapak kaki sekalipun. Dan kita kena ada sifat tu, kita kena cuba menerima. Sebab basically kalau kita melayan, kalau kita ikutkan, kalau kita endahkan, lama-lama benda tu akan merosakkan kita sendiri. Dan dari segi kita berfikir, jiwa kita, kerohanian kita. Jadi bila kita biarkan diri kita dalam tempoh waktu, sekian tempoh waktu dengan keadaan begitu, saya takut segala kreativiti, segala jus-jus yang ada tu akan mati begitu saja. Jadi untuk saya lah, personally secara peribadinya, saya rasa untuk teruskan supaya saya boleh bergerak ke depan, apa yang saya terima, kritikan ya ke ataupun komplain ataupun apa saja, kita cuma perlu pandang dan kita tengok apa yang kita nak ambil. Kalau rasa memang langsung tak ada apa-apa kita nak ambil, jangan hiraukan. Pejam mata, pekatkan telinga, buat apa yang kita nak buat.